Kembali lagi kita dalam Bismillah Ad-Duha. Jadi untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Ad-Duha, sila hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang. Okey, call cepat-cepat. Mana tahu produk anda boleh boom. Okey. Jadi kita nak berkongsi rezeki bersama dengan Al-Fatih Genius. Dan di studio kita sekarang hari ini, kita bersama dengan Encik Arif bin Subri. Apa khabar? Sihan, Alhamdulillah. Selaku pengasas produk Al-Fatih pada hari ini. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita dah bersama-sama dah nampak dah katanya produk gula-gula minda ni. Ya, betul. Jadi kita nak tahu juga mungkin Encik Arif boleh ceritakan tentang visi dan nilai yang ingin dibawakan oleh Al-Fatih tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pertama saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Arif bin Subri. Saya merupakan founder atau pengasas gula-gula Al-Fatih. Juara minda tercipta. Jadi kepekaran kami ialah kami membantu ibu bapa dan guru-guru menyediakan suplemen atau makanan tambahan yang sedap, enak, mudah dikunyah dan tidak perlu lagi kita memaksa anak kita untuk makan suplemen. Sebab apa? Mereka sendiri akan meronta-ronta, merayu-rayu untuk diberikan gula-gula Al-Fatih. Jadi apa visi Al-Fatih itu sendiri? Kami ingin menjadi peneraju pembangunan keluarga bahagia nombor satu di dunia. Dan apa nilai yang kita bawa ialah, pertama sekali kita bawa nilai sunnah. Sebab apa? Kami yakin dan percaya setiap orang Islam, setiap orang beriman kena yakin dan percaya bahawa setiap sunnah tu pasti ada kejayaan yang besar. Setiap orang Islam kena yakin dengan sunnah ni pasti membawa kejayaan, kehebatan, keagungan. And that's why antara yang kita bawa sini adalah tentang makanan sunnah tu sendiri. Yang kedua, kita bawa nilai keseronokan. Sebab apa? Kami percaya bila kita buat sesuatu dengan seronok, kita akan buat sehabis baik, sehabis mungkin. Kita akan buat dengan sepenuh jiwa raga kita. Dan kita akan buat, bila kita berjuang tu, kita akan buat sampai habis. Kita akan walaupun penat, walaupun susah mana pun, kita akan buat. Sebab apa? Itu passion kita. Kita suka kan, seronok. Ya, yang ketiga, kita bawa nilai keberanian. Untuk menjadi orang yang luar biasa, kita kena jadi orang yang berani. Berani untuk buat keputusan, berani untuk bertindak, berani untuk buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Dan yang keempat, nilai kita bawa adalah nilai kebebasan. Sebab apa? Kebebasan ini penting tau. Sebab apa? Macam bukanlah kebebasan tu kebebasan bersosial. Betul. Tapi kebebasan di sini adalah kebebasan melontarkan idea-idea, kreativiti-kreativiti, idea-idea baru untuk terutamanya pada generasi muda kita. Agar apa? Agar generasi muda kita menjadi orang yang hebat, pemimpin yang hebat, berwawasan, yang bermanfaat untuk negara, bangsa dan agama, insyaAllah. Okey, menarik. Dengar cerita Al-Fatih ada pelancaran produk baru. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kelebihan produk baru yang Ustaz nak bawa-bawakan ni. Okey, kelebihan produk baru ni pertama sekali, produk ini dia sedap, dia lebih dia ada bahan aktif yang lebih tinggi, yang mana kesannya tiga kali ganda lebih baik. Dan kita buat produk ni kita dibuat di kilang yang mendapat pengiktirafan Green 5S, yang mana budaya kerja ini diamalkan di negara maju seperti Jepun dan juga Korea. Dan yang ketiga, rasanya lebih sedap. Kalau kita lihat di sini, dia lebih kenyal, lebih padat dan dia lebih praktikal. Produk baru ni lebih praktikal sebab apa? Dia lebih kecil, dia senang dibawa ke mana-mana. Ibu-ibu kadang boleh letak dalam handbag, pelajar-pelajar kita boleh letak dalam beg sekolah dia dan senang dibawa. Dan dia buka pun senang je buka dan boleh makan. Kalau sebelum ni produk kita dia ada insert macam agak susah sikit. Dan ni lebih mudah, lebih praktikal dan yang paling penting dia lebih ekonomi. Lebih mampu milik. Jadi sebab apa? Kita akan berhadapan dengan situasi yang tak menentu pada masa depan, ekonomi yang ni dan sebagainya. Jadi kita bersedia, kita buat dengan harga yang mampu milik, lebih ekonomi. Jadi itu nilai yang kita buat. Ini antara kelebihan lah produk terbaru Al-Fatih Junior itu. Jadi apakah yang menyebabkan Tuan sendiri begitu konsisten dan orang kata committed dan dalam memperjuangkan orang kata produk-produk baru yang seperti ini? Okey, pertama sekali kenapa saya begitu konsisten, committed dalam perjuangkan perkara ini? Pertama sekali sebab kita dapat lihat tambah nilai dalam dalam tim Al-Fatih itu sendiri. Kita sebab kita ada ramai pengedar-pengedar, leader yang mana mereka bermula dengan meminjam duit ibu, meminjam duit family, bermula pada zero lah. Dan Alhamdulillah kini mereka mampu membuat jualan sehingga 6 angka. Dan mereka dapat membantu madrasah, dapat membantu keluarga mereka, dapat membiayai adik-adik yang sedang belajar. Ini satu perkara yang bila kita dapat benda tu, satu bentuk Masya Allah, Subhanallah kan, satu kepuasan bila kita dapat membantu orang. Dan yang kedua, kita dapat banyak feedback daripada ibu bapa sendiri dan guru-guru yang yang mana anak-anak mereka dapat perubahan yang positif setelah mengamalkan gula-gula dengan konsisten. Sebab apa? Jadi kat situ, apa yang kita nampak kat situ, ibu bagi feedback, anak-anak mereka lebih fokus. The power of focus. Apa penting fokus ni? Bila fokus, anak-anak bila diberi arahan, mereka senang ingat. Bila fokus ni,
mereka mudah untuk menghafaz. Bila belajar tu, dia lebih cepat tangkap. Jadi dia ada perubahan dari segi tingkah laku mereka, peribadi mereka, tingkah laku juga dari segi prestasi akademik. Jadi ini antara kenapa kami Al-Fatih begitu konsisten, committed dalam memperjuangkan produk Al-Fatih itu sendiri. Okey, kenapa Al-Fatih membuat pencarian leader Al-Fatih secara besar-besaran ni? Semua nak tahu. Okey, pertama sekali memang sebab tadi kita dapat lihat, kita nak lebih ramai orang kita bantu, dan kita nak orang yang kita bantu tu membantu orang lain, membantu, memberi sumbangan dalam komuniti, dalam masyarakat sekeliling dia. Dan kita nak juga kita nak sebarkan kebaikan, kita perlukan satu tim yang besar di seluruh Malaysia. Jadi kita perlukan, that's why kita nak lebih ramai lagi leader di seluruh negara. Sebab kadang customer dia nak ambil COD, nak ambil by hand, kadang-kadang nak merujuk terus, tapi tidak ada tempat untuk merujuk. Jadi that's why kita perlukan leader-leader yang lebih ramai. Dan insyaAllah bila ramai leader, lebih ramai tim, lebih berkembang, lebih mudah untuk sebarkan kebaikan Al-Fatih itu sendiri. Dan di Al-Fatih juga kita ada memang, kita ada seminar, kita ada buat online training. Jadi tak perlu susah-susah. Kadang-kadang kita punya leader-leader ni ataupun pengedar kita berada di Sabah, Sarawak, berada di tempat yang jauh. Kalau nak datang ke KL, mungkin ada masalah. Okay. Jadi kita buat online training, jadi mudah untuk mereka reach. Kita boleh sharekan teknik-teknik, rahsia-rahsia bagaimana untuk menjana pendapatan sehingga nak mangka, jualan dan sebagainya. Itu yang kita nak tahu. Jadi yang paling penting, ada tak sebarang promosi untuk penonton Bismillah 2 hari ini? Mesti ada sesuatu yang istimewa ni. Okey, yang untuk istimewanya hari ini, kita ada memang khas untuk penonton pada hari ini sahaja dalam tempoh 4 jam. Kita buat pakej ni 3 botol pada harga RM100 saja untuk Semenanjung. Sabah, Sarawak RM110. Jadi promosi ni hanya untuk hari ini saja, dan kita beri percuma juga penghantaran untuk seluruh negara, insyaAllah. Dan setiap bulan 3 botol ni, anda layak untuk menyertai peraduan beli dan menang, yang mana hadiah utamanya pakej menunaikan umrah. Itu yang menarik. Jadi apa lagi, dapatkan segera produk Al-Fatih Gold ini ya. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Arif kerana sudi bersama kita hari ini. InsyaAllah ada masa datang lagi. Dan selepas